Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mereview cara memasang botol klep dan membukanya. Ini botol klepnya sudah kita buka, tinggal kita pasang kembali. Yang barunya ini yang barunya kan, jadi akan kita masukkan dan kita kasih pelumas biar licin. Ini yang dalamnya tadi posisi klep kita pasang, takutnya kalau diketok nanti ada cacat atau rusak, enggak masuk dia. Kalau ada klepnya dia enggak rusak ke dalam, jadi kalau misalnya mau meleot ya meleot keluar guys. Ini kan klepnya nih, jadi kita pasang dan kita kasih pelumas solar aja cukup biar masuk ke dalam-dalam. Oke, gitu terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan ini bos pennya guys, kita masukkan yang atasnya untuk membantu biar waktu diketok tidak rusak yang bawahnya. Yang atasnya adalah bos pen yang bekasnya guys. Jadi yang bawah dimasukkan dengan cara dipukul yang atasnya pakai yang bekasnya, pakai yang lamanya guys. Terus diketok dan diputar-putar biar rata hingga sampai sudah tersisa kira-kira 1 cm. Dan jika sudah selesai, oke, hanya cukup seperti itu pemasangan botol klep secara manual guys, secara nekat karena jauh dari tempat bengkel bubut untuk memasangnya guys. Kita ketok sampai kira-kira tersisa 1 cm. Oke, sudah selesai, cukup sekian, terima kasih. Dan thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika ini bermanfaat, tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Karena subscribe teman semualah, saya bisa maju dan saya bisa